manakala iza quri'a mauludin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in. Manakala dibacakan maulid Nabi. Yuk tuntar ya. Yuk tawasul tiap malam berapa? Simpulin awal kosa yang pertama. Manakala dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membuka air. Cair. Contoh iya. Nu bagus, cair di botol. Ketika dibacakan maulid Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika, dan seterusnya dibacakan. Kemudian cai dibuka. Dibuka kurang jadi kumpul ya cai. Marawat cai di botol masing-masing. Kemudian setelah beres wasaraba air tersebut diminum kurang. Air diminum di dia atau di imah. Dakhala al-funur wa al-furrahmah. Akan masuk 1000 cahaya ke diri kita. Nur Muhammad akan masuk ke diri kita. Wa alfu barakatin, wa alfu rahmatin, 1000 rahmat masuk ke dalam tubuh kita. Apapun yang ada di sini, baik minuman, makanan, jauh nak walaupun jauh cengaya, apel nak walaupun apel cengaya, rokok nak walaupun rokok cengaya, lain minta rokoknya bejaan, tapi tidak perlu dipikirkan, yang penting dibuktikan. Penyihkan rokok. Allahu Akbar. Seluruhnya akan timbul keberkahan. Jadi siap ibu, isukan malam merokok payun, manakala acara istighosah mararawa, cai di botol masing-masing, ulah cai kulkas. Mual asup jam bedna. Cai biasa meser di warung atau mengangar. Kemudian diminum insya Allah berkah. Insya di bawah kurang. Bahkan ada kisah tentang berbatu. Ayah hiji jalani maut. Begitu asup ke alam kubur. Begitu di alam kubur, munkar nakir bade naros kaget, betengah hurung. Jami maut di alam kubur betengah hurung. Ari urang mah lain beteng hurung, kantong hurung, kusabab HP aya anu ngebel. Wehnya hurung. Pantat ibu ulah kaget. Lamun salakina kerwi dan tengah keting hurung, salakina diburu. Nanya pak kiai salaki api aneh. Wiridan tiap keting diburu, man hurung eta ilmu naon. Lain ilmu eta mah bari wiridan SMS-an. Bari wiridan SMS-an. Ngaku nama arek wiridan padahal SMS di muara. Awas, hati-hati. Jadi lamun selagi kerudinan di kurung-kurung angkat. Innalillahi. Nah iya hurung. Numaot bertengah hurung dalam kubur. Malaikat munkar nakir kaget tarik tanya. Cek malaikat munkar nakir aing sieun lamun nanya nu kieu. Sebab biasanya para wali lamun ditanya wali mah ngabalikeun. Ketika ditanya man robuka wali, ayah menyebut, anjeun nanya man robuka, uring anu biasa magahan batur ngenalkeun ka Allah. Apakah anjeun tahu Allah? Malaikat bingung. Nah ya begitu ningali di alam kubur ayah, nu hurung beteungna, malaikat keh bingung. Akhirnya malaikat nebel ka malaikat mudabbir. Siapa malaikat mudabbir?
malaikat yang ditugaskan oleh Allah keliling setiap desa setiap malam. Jadi setiap malam ada malaikat meronda dia. Tiap malam namanya malaikat mudabbir, ningali ka tiap imah. Aya nu hudang teh ya. Aya nu hudang teh, aya nu hudang. Masya Allah, ternyata ada hudang. Jam 11 can sarare keur zikir, malaikat nulis langsung. Oh, aya nu zikir mah turun-urun barang dahar cek malaikat teh. Oh, eta mah lalasuan meureun ditulis ku malaikat. Kusabab dahar bae isukan ku kuring arek dikirim beas nu loba ka imahna. Mantap bisi hayang beas nu loba ayeuna barang dahar. Jeung malaikat padahal teu lalasu. Nah, terus ngebel, wahai malaikat mudabbir. Ada orang yang meninggal. Ditanya, lembur naon eta? Umpama lembur naon? Pangkalan desa gempol karya, malaikat mengkarna kirna roas di gempol karya kaya wali Allah. Cik malaikat mudabir, setahu saya tidak ada wali Allah. Suka kaya nutiap peting wiridan terus-terusan. Cik malaikat mudabir, ente terus-terusan mah, dan kadang-kadang iya. Kesalah kita kabur jauh, betul manehna hudang ti peting. Ya Allah, mugi Gusti salaki abdi sing inget terus ka abdi. Ketika terbur ka duit, cicing di imah, boga duit kadang poho kan di imah. Betul. Betul. Nah, terus-terusan, cemalaikat mudabir tanya. Akhirnya mudabir pun mengatakan taros baik, kuring bingung. Akhirnya begitu ditaros, ditanya man robuka. Lamun cek urama man robuka teh siapa Tuhan? Jawabna eta jalmi nu beuteung ngahurung lain Allah tapi man robuka sang goreng. Ini sang goreng ke malaikat. Ini ngadengek man robuka sang goreng. Malaikat lapor langsung ke Allah, ya Allah, ya Rabb. Ayat kelima ditanya, man rebuka nasi goreng? Tanya, eta jalmi maotna kunaon? Tanya maotna kenapa? Oh, si goreng maotna eta jalmi. Balik tawasul, tas tawasul ngadahar sang goreng, kasubuhan teuin modar di majlis. Akhirnya nur jawab lain mulutna tapi nasi goreng anu didahar. Man robuka nasi goreng, wa man nabiyuka nasi goreng, wa ma kiblatuka nasi goreng, wa ma imamuka nasi goreng. Jeung Allah kitu geus lah ditanya bawa asupkeun ka surga. Subhanallah. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Aya masuk ka surga? Iya. Baik, balik ka wasul. Artinya betapa hebatnya apapun makanan yang kita makan. Makanan di tempat tawasul. Nuduhkeun ieu makanan halalan thayyiban penuh dengan keberkahan. Maka ieu kadaharan ulah diantep cakluk ka dina. Ieu tinggal dua alhamdulillah. Ulah era-era makanan yang halal. Terus disibukkeun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya lakinya kemana nih? Oh, Arit. Arit, alhamdulillah. Punten ibu. Dua kotak tilu pagi. Kotak kan minta semua. Allahu Akbar punten. Dengan maulid beba tawasul. Itu berkah Rasul urang diangkat. Ketika Rasul belum lahir, awewe disebut setengah manusia, lain manusia.
Bahkan ketika Rasul belum lahir, siapapun orang tua yang melahirkan anak awewe dikubur hirup-hirup. Era lamun boga anak awewe, walaupun geris seperti orang dia. Iya, orang gelis-gelis nangga. Sa Jawa Barat, awadai orang dia rupang gelis nangga. Selagi masing-masing. Waktunya selagi nggak balik-balik dari. Terus kan gelis-gelis nangga. Arif dikumatkan di gelis nangga sakit. Nah. Anak bayi menjelma. Setiap lahir Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, boga anak pahlawan dikubur hirup-hirup. Era boga anak pahlawan. Nah, ketika Rasul lahir diangkat derajat awewe. Ia kenudukkan ia majlis walaupun desina awewe merunduk, nudukkan ibu ngabogaan derajat. Lalaki walaupun kumis ngapaklan segede pada kecamatan. Sahabat ditunjuk kumanena merengkel. Sahabat ditunjuk kumanena tunduk. Tapi ditunjuk kumah majikan, merengkel mereka. Kedua dia, padahal cokok dia murna. Benar buat? Maka awewe diangkat derajatnya. Buktina hiji di Al-Qur'an ayat surat An-Nisa. Artinya surat perempuan. Teu aya di Al-Qur'an surat Ar-Rijal, surat talaki teh. Tapi surat An-Nisa aya. Aya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Teu aya surat Ar-Rijal. Surat talaki di Al-Qur'an ayat Ummul Qur'an ibuna Al-Qur'an itu ayat Abul Qur'an Bapak Qur'an itu ayat diangkat derajat bahkan Al-Jannatul Tahta Akdamin Ummah surga ayat di telapak kaki ibu itu ayat surga di telapak kaki bapak telapak kaki ibu dan katanya bapak surat tega. Ibuna air mandi, pakai anduk doang. Ah, duduk di kursi. Ada apa? Mau cari surga. Pas di tirangan, tidak ada surga. Ini dikotok. Ayah lawan, neng, neangan surga. Tuh, iya mah. Naik ke dengkul. Iya mah, nggak dengkul. Tari itu nama, nggak. Iya mah, surga bapak moyang lu. Allah, Allah, Allah. Bahkan setiap negara aya ibu kota teu aya bapak kota aya teu aya bapak kota teu aya tapi ibu kota bahkan kadaharan kue maaf hampir rata-rata ngaran ibu aya kue tadi di Simkuring aya nganteran jam buka di Simkuring iya kue kuasa wae mantap buru terus ulang ningali guru nah. Tapi ningali goreng nah. Dibandingkan jadi yono tilu ya karena chef ipan goreng nah. Dan tadi diangkat tak kupimpinan ulah nempo goreng nah. Nempo usik nah. Padahal tuh usian tak akar gini pikir tadi dia emang jangan darah nah. Tapi nempo usik juga nah. Nah subhanallah, ngaran kue tadi yang mantan walaikum Pak Haji Aceh kok kenal di Medan Karya jadi iya Pak Haji Barusah kue, nah bibi kak kan kita ibi oh iya bapak kak kue bibi kak ngaran lewe kabe ngaran lewe ibu-ibu sarapan, bubur ibu, entah iya kabur. Ayah doi memakai motor, dagang buras. Untuk iya paras. Nang, 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 cireng. Cinci di goreng. Oh iya, cekreng. Cincek di goreng. Cekreng, cekreng, gaya. Cilok, cinci di colok.
lalu si ceklok. Subhanallah, ayah deh, ni goreng, saya pak goreng, ni goreng, ni rebus. Anu dagangan laki, mas beli bakso, si mbak nu sebut bakso. Ngaran awewe kape, Bugis, ibu, teriye Bugis. Kue ngaran laki cuma hiji. Pahis. Kaya nadi lupae. Atau kalau mau dilupae, bapak-bapak ngariung. Ngarungi ayah dulurna pahis. Ibu-ibu ngalayak, balik deh, ngalayak, balik deh, bapak-bapak. Jadi gak nyongcok, sebab ayah dulur. Subhanallah. Bahkan di diri manusia, hampir semuanya nama ibu. Di diri manusia. Iya cina wawo, sering hadir ibu. Alhamdulillah. Bu Mina di mana? Kami. Oh di situ. Kami yang itu. Oh iya. Whatsapp ibu. Oh iya. Di diri manusia, kadang-kadang ibu tinggal di kandang. Indung suku. Ayo ke bapak suku. Indung suku ya. Saya ada bapak suku. Kata indung nggak mau kandang kok patuh. Dibawa-bawa, baik. Opos ayam. Ayam kan ayam kawena memawa anak. Buat ada mah kemana boleh? Anak harus dengan tanggung jawab. Masya Allah. Boga. Tetap ibu-ibu ke mana-mana. Mana mah anak? Ngaji bawa anak. Tawasul bawa anak. Istighosa bawa anak. Kondangan bawa anak. Jeng bawa plastik kompos. Ada kue ada meleng, sap piring, asyur. Jasa anak muri imah. Ayah daging, asyur ke tahun lengkas. Katak hati-hati, ayah nak panen dari kebaran. Ula kosok membawa daging ke luanangan. Pasti langsung dulu. Antas muda kondangan Edo karyaan rugi baik. Kondangannya 10 ribu, daging 2 piring di asyik 12. Tapi bapak-bapak daya. Masukkan kue dan anak daya. Jadi hiji, indung suku te ayah bapak. Suku. Naik ke luhur, bitis, ibi. Untuk iya, mantis. Antas bitis ibu-ibu mah, Masya Allah bitis tak bagus banget deh. Sehingga jantung jauh, bitis LT teratuk. Naik ke luhur, bujur. Enggak iya, manjur. Tak bujur, kata disimpulin ke ketingkat. Banyak ilmu di dia. Kang Haji, lamun arek niangan awewe, kudu awewe kijang pantat. Tapi nanos, namanya kijang pantat. Kaki panjang, pantat nukar. Masya Allah, bisa enggak? Ini mana masih kita kalau ngomong gitu kan dari pun berima kijang panter kaki panjang pantat muter kalau nunggu gitu ini mah nu Semarang non Semarang teh seger manis dan merangsang. Masya Allah minimal tak nunggu gitu guys kita hitam hitam tapi cipuy asal pula niangan awewe Toshiba tos hidung teh bau. Masya tuh, apa naik naik ke dia, ujal ibu, itu iya pajal naik ke dia, bibir ibu, itu manggil celi aja mata emak naik ke buku ibu, itu iya paku maka seluruhnya adalah ngaran ibu aja bahasa Indonesia ngaran bapak, paha paha. Lawan bahasa Sunda nak ping-ping, paha, mantap bapak-bapak, resep mantap paha ibu-ibu. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, rahimakumullah. Itulah pentingnya ngaji, sehingga orang itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disimpulin nyampaikan gitu, artinya urang jeung salaki walaupun derajat urang luhur ulah osok ribut ulah osok bertengkar omok jeung tatangga percuma urang istighosah urang tawasul tarik balik tawasul
malah ngomelan salati. Hukur bae ngomong kesalah aing mah capek terus sampai jam 11 yang ngaringkuk. Pasir ya yang salati. Tarito asal pasir ya. Ulah hormat salati. Sehebat apapun derajat ibu, wajib dihormat kalau dari salaki. Wajib. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridonya suami, ridonya ilahi. Masya Allah harapah. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing. Ibu-ibu ulah rongsing mening buka kebangkin samping gere bujur jam bingung. Nggak salaki eker pusing nges berbuka weh. Allah wakar. Nges ngedang weh nges. Nanaunan siak nges tenanaunan hayu. Allah wakar. Nah hormat salaki. Nah hormat salaki kutiru cara iji kubahas dan indah. Kurang ke salaki manggil anak masih ya dipanggil bunda, sebab lamun urang disebut bunda berarti salakina panda. Dilembur abah lah atau ayah. Ulah sebelah papa, 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 mama, ayah embeb. Papa, papa mau kemana hari ini? Mau ke sawah atau buat? Ya Allah, mama, mama, sama mama juga mau ke sawah dengan grup WA. Ada apa? Mau cari tutut? Ya Allah, panggil. Ketika kurang ditanya, ibu apa ditanya? Di jalan, salaki ibu mana? Jawab dengan tegas, tu salaki abdi nuksan ganteng dan tengah. Sakit tu kan tengah. Udah, tambahan dia emang sakit tu eh. Ulah digoreng ke, selagi ibu mana tuh panggoreng-gorengan ke sih. Terus panggoreng ke, panghidungnya itu selagi abik. Ulah, tapi katakan, nupang bagus-bagus nak, usaha nak bagus. Pintar usaha nak, kadang maaf-maaf, selagi usaha tapi disebut goreng usaha nak. Ibu ayang maju usaha. Setiap diberi duit usahaki ucapkan jazakallahu ahsanal jaza. Diberi duit malah baik jazakallahu ahsanal jaza. Dan selaki aku ngerti emang aing ngerjain iya sih. Ketika jazakallahu ahsanal jaza aing ngerjain iya. Ketika orang ngomong jazakallahu ahsanal jaza, selaki orang digampangkan karena usaha. Udah ini duit sakit, kira banyak. Benar tak? Ia macam sekor yang macam malah. Allah hormat, hormat ku bahasa yang indah, bahasa yang bagus. Nuka dua ku perilaku, perilaku nak ketika ngomong kurang kudu bari tunduk kasalaki. Subhanallah. Cek salakina barang tawasul di majlis taklim wa tawasul darul hikmah pamajikan abdi ayeuna beda kunaon setiap ngomong tunduk ka abdi kula yeuh mah ngomong ngarepkeun salaki bari tanggah mun sareng Allah tunduk ngarepkeun salaki curuk mentik. Cek salakina teh ayu tawasul terpenting. Ayah sah, nungaji. Anu ceramah nusa, baru tunduk.
Minggu salah nakiyai kusun muliakan. Nyarupakan naon buka hati masih susah. Terus yang tanduk baik. Emangnya tunduk baik cekiyai kita tunduk. Diangkat bisa nakiyai. Masya Allah selakira kaget. Kaget. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Pengajikan Nabi ini belum menulis bayangan. Angkatnya kia ini. Ditanjal. Kugantar. Ih kia juga. Dok. Panggil dokter. Kita dipariksa. Cik dokter dulu penyakitan. Ketamak turun ngelaksanakan sunnah Rasul. Akhirnya tungkul ya setiap bulan. Allah. Hormat salah itu perilaku. Muka tilu hormat pakaian. Kurang kira. Undangan pakaian pada bagus-bagus. Kemana baik pada bagus-bagus. Termasuk kawasul bagus. Di imah gedang-dang. Di imah gedang-dang. Di imah gedang menimbul tanah bagus nah kalau kali ini kalau kali ini tidur dengan suami, pakai celana, dan pakai kutan. Nah, itu dong malik. Tapi ini agak selaki. Ah, ayah naon, ayah ilmu ajar di kiai. Cek kiai, makruh bangun sare, pakai celana, dan pakai kutan. Kurang ayah nak, mau pakai celana. Yang ayah nak, jaga, isi ayah cucur tasuk. Kita di tempatnya, Terakhir, sampai jam 11 ya. Sampai jam 11. Ya, sekitar nih. Terakhir, Hakim Al-Asom, seorang wali Allah. Seorang wali Allah. Hakim Al-Asom, seorang ulama terkenal Al-Asom disebut kiai budak padahal muda budak tapi disebut kiai budak sebab pernah di ngaji waktu ayah awewe gelis nyemah kaya kiai begitu sesalaman dan kiai kia berbarengan dengan nonggeng kaya awewe nu gelis itu kegerasan diharapkan kiai bener-bener kira kau jajan orang namun kurdil kiai datang Masya Allah sampai maaf-maaf kisah nyata ya mak dilemur di simpuring ayah pangan tenanya remak bal-bali dahar jeng itu anak kakarak mulai ngeet panjang keralun balik gara-gara ikut. Nah, ayah ini ayah. Oh, Masya Allah. Nah, sampai terkenal Ece pas dimana kiai muda. Akhirnya ditaruh Neng film Bornaon katakan Haji Barusah nu bedas amat tengah denge Bray Alhamdulillah kiai tengah denge itu taing. Padahal ngomong itu taing pura-pura aku muda lagi alasan ini rupang tenang-tenang gak ditaros Pak Kiai ini seorang wali Allah kenapa Kiai kok tenang hirupnya untuk sementara masyarakat kami gelisah nuboga mobil hirupnya tenang sebab mobil gak jen kebayarkan sudah nuboga motor hirupnya tenang. Lu buka salaki ganteng tetengahnya masalah kemana-mana ya buah-buah salaki ayah yang menarik anu panen tetengah di si ayah anu nangana di sawah ya ngebloon 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 apa nangan boleh
Ngasar. Ayah disebut ngebeloon. Kalau sahabat nggak disebut ngebeloon. Sebab jerami kulit di asana kenoon. Siang dicopet. Iya pulang kiai tenang hidup nak. Untuk gelisah ketika boga tenang. Ketika terayak tenang. Baca kiai. Untuk mencapai ketenangan ayat 4 kesadaran. Untuk mencapai ketenangan ayat 4 kesadaran. Hiji. Mau lupa. Hiji wae sebab sampai jam 11. Bisa menitui. Tenang. Hiji. Kuring tenang. Sebab kuring hiji. Sadar rizki Gusti atur ku Allah. Mata goreng kecida lamun nunga warung pamanyun-manyun jeung nunga warung. Padahal masing-masing geus aya nu ngatur. Aya di dieu nunga warung jeung nunga warung pamanyun-manyun. Tukang dagang jeung tukang dagang, tukang arisan jeung tukang arisan, pamanyun-manyun bisi kabeakeun nasabah. Padahal geus aya nu ngatur 5000 tahun 50 ribu tahun sebelum urang lahir arwah urang diciptakeun. Sebelum 5000 tahun arwah urang diciptakeun, Allah geus ngatur rezeki urang. Ieu teh teu sembarangan datang, ieu tinggal hiji geus ditulis 5000 tahun ieu teh. Ulah urang teh aya, diakeun ayeuna teh. 5000 tahun yang lalu geus diatur. Lamun kuring ada cenderungan, kita emang satu renek itu. Dan lamun sampai balik dari berenang, nggak ada terhidang. Allahu Akbar. 5000 tahun mesti atur rezeki. Lamun milik orang pasti bakal sampai, walaupun dengan apapun. Tapi lamun lain milik orang, walaupun mesti cekal ke orang, pasti bakal lepas. Padahal masih cekal duit 100 ribu. Alhamdulillah duit 100 ribu. Anak dah jering. Tidak ada yang ke dokter. Berarti yang milik kurang. Sehingga ayah hiji kisah ayah rumah tangga suami istri. Salakina seorang wali. Kemudian salakina betul kajut. Tiap peting kajut. Kok salaki urang melah. Tiap peting. Kalau urang baik. Dari kawan berbudak. Nah begitu tahajud tengah penting suaminya nyari askir. Ya dunia talak putih salasan. Wahai dunia aku tolak kamu dengan talak tiga. Kuring ngusimu urusan yang dunia. Isuk-isuk pemajikan hayam mulik emas. Pak hayam mulik emas satu kos batur. Mulik kan korong. Itu kudu gede-gede kan korong nama saya FLPS mahal ya Pak. Masya Allah cek salakina. Ketika memenuhi pemajikan itu adalah wajib. Menolak harta itu tidak diwajibkan. Akhirnya ngomong, mah kalau memang mama memerlukan harta, ayo mulai peting kedeng urang widan bareng di jam 2 sampai subuh. Nah lu dibaca anak Sallallahu ala Muhammad. Paling sedikit 1000. Mun bisa 5000. Lebih bisa 10000. Lebih 15000. Insya Allah ibu modal. Sallallahu ala Muhammad. Kuring 15000 seperti jamaah-jamaah Al-Fatihah sadaya nakara ruang. Kayak kemarin mengamalkan amat Yaji Tajuddin Ketua MUI Kabupaten Karawang ngamalkan sallallahu ala Muhammad 15000 seperti selama 40 peting. Beres ngamalkan ngebel dan disingkuring. Pak Kiai ada di rumah. Ada apa? Pokoknya saya akan ke situ. Ternyata laporan setelah saya mendidami 15000 seperti 40 poe beres tamat. 2 hari setelah itu saya ada yang ngasih mobil. Subhanallah. Ini kan Sallallahu ala Muhammad. Minimal orang 1000. Nah wiridan dia. Suami istri wiridan Sallallahu ala Muhammad. Pemajikan apa? Kadang lepas doi kasih. Bari menutup.
Nah menjelang subuh salakina ngantuk. Pas ngantuk mimpi. Dina impiana bapak, kalau bapak pengen harta yang limpah, tuh di kebun teh ada pohon korma, di bawahnya ada dua peti. Satu peti esinya emas, satu peti esinya berlian. Silakan ambil. Begitu seret, isuk-isuk nyarilah sepertinya di kanak mah. Tadi malam papa ngimpi. Ngimpi nama. Ayah dua peti emas dan berlian di kebun anu. Cepat majikan gali, gali. Ah, mungkin gampang misi ya, impian untuk nyata. Malam kedua ngimpi dari. Begitu ngimpi, pemajikan itu ngomong dari langsung nyanda pacul ke tukang. Gali usia lah. Akhirnya salakina mangkat. Ambil pacul. Begitu mangkat, di jalan ingat. Wabis sama irizikukum. Di atas langitlah rizki kamu semua. Selamat mendengarkan wahai Bangkong. Bangkong ya yang ngaji. Ahli surga ya Bangkong berarti. Dan ingat itu, begitu di tengah jalan wabis sama irizikukum ingat. Al-Quran di atas langit rizkimu, balik ke atas langit. Mana pah? Enggak sesuai dengan Al-Quran di pundak. Subhanallah pamajikana nyarios ke tetanggana. Tetanggana anutara ibadah. Masang togel terunang. Nyarios, begitu nyarios. Anu bener ibu, semua. Bagaimana kita salakinak mah. Tetangga urang kiai, ngimpi. Ayak emas berlian di kebun anu di andapun tapal korma penting ayak nak kurang kali iya milik kurang malam katilu eka kiai ulidan jam 2 ternyata sore jam 9 iya tetangga nambangkan begitu digali benar ayak dua petik bunga itu gali Allahu Akbar dibawa ke imana dua petik pemajikan namanya dengdek-dengdek mau petik. Salakina sarwa begitu fatah tubuh faizan di akrab. Begitu dibuka itu peti, usina kala jengking. Nuhiji usina odai. Ya Allah. Ya wali abu-abu aing dara ibadah, arek dipayahan lewat orang. Arek dipayahan lewat kala jengking. Murah balangkan kebenaran imah kiai dua tingkat. Balangkan kala teng. Supaya kiai aeh dicocokan kepala jengking jengkorai. Saat suami istri wali kezikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tatangga nak ngebalangkan bucrah, ucrah, sezerian. Modar siya kiai. Begitu seret, cek salakina coba buka. Begitu dibuka, buka majikannya. Peti nuhiji jadi emas, nuhiji berlian. Nah, dari kisah itu ternyata rizki geus diatur ku Allah. Cek hati malasan kuring tebingun. Rizki geus diatur ku Allah. Kalau memang milik kuring dengan apapun cara enggak pasti sampai ketika dicekel ku batur berbentuk orang yang kala jengking. Tapi ketika sampai ke manehna menjadi emas dan berlian. Itu nomor hiji. Dua tilu jam 4 mulai sampaikan sebab menulis jam 11 lewat. Mudah-mudahan dari kisah itu orang diberi ketenangan ke Allah. Diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu kira-kira itu. Maka orang salawatan lelah. Salatullah, salamullah. Ala ta'ala Rasulullah. Salatullah, salamullah. Ala Yasir Habibullah. Salatullah, salamullah. Ala ta'ala Rasulullah. Salatullah, salamullah. Ala Yasir Habibullah.
surga jalan ke pengajian. Salatullah salamullah alaikum rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Haji ngaji mari mengaji sebab ngaji perintah Nabi. Siapa yang gak mau ngaji matinya nanti jadi memedu. Salamullah salamullah ala rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Salat salat marilah salat sebab salat perintah syariat. Siapa yang gak mau sholat matinya nanti lompat-lompat. Salamullah salamullah ala rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim mubarik bisa saya sampaikan. Terakhir pengumuman, barangkali ada yang mau sekolah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Fatihah membuka MTS Madrasah Tsanawiyah Rawapulo. Ya, Madrasah Tsanawiyah Rawapulo bebas iuran. Bebas iuran. Di abdi. Adapun Arif Mondok mangga Pondok Pesantren Al-Fatihah. Adapun Tsanawiyah memimpin anak abdi anu keluar di Yaman kemarinnya, kaya 5 tahun di Yaman di Hadrul Maut. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Fatihah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga majelis taklim Tawassul Darul Hikmah, Darul Hikmah mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa rabbina wa ilal akhirin wa barik syarif wa tawassul Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi wa fi mazidah. Ya rabbana laqad hamdaka wa biyadika al-jalali ladika al-'azim sultani. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.